Beberapa jam saja sebelum kick-off laga Malaysia melawan Indonesia ada kejutan terjadi. Sebagaimana kita ketahui jika pertandingan ini memang masih menyisakan kesempatan untuk 3 tim yang berpeluang lolos adalah Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Mereka bisa berubah nasibnya di laga terakhir. Timnas Indonesia masih unggul 1 poin atas Malaysia, namun memiliki jumlah poin yang sama dengan Vietnam, tetapi Timnas Indonesia unggul selisih gol atas Vietnam. Di pertandingan terakhir memang laga berat akan menimpa Timnas Indonesia karena setiap berhadapan dengan Malaysia selalu mendapat hasil kurang memuaskan. Namun kendati demikian, baik itu Indonesia ataupun Malaysia sekarang ini sudah banyak perubahan. Berdasarkan head-to-head sebelumnya, Timnas Indonesia memang gagal mendapatkan kemenangan saat berjumpa dengan Malaysia dalam 2 kali pertemuan. Dan Tan Cheng Ho juga tidak ingin terlena dengan hasil tersebut. Tetapi kubu Harimau Malaya kembali diuntungkan jelang duel ini karena Timnas Malaysia mendapatkan keuntungan yang tidak terkira dari AFF. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kesempatan mereka untuk membuat Timnas Indonesia kalah. Keuntungan tersebut adalah waktu rehat mereka terbilang lama sebelumnya Timnas Malaysia terakhir bertanding di Piala AFF pada Minggu 12 Desember. Ketika itu Harimau Malaya kalah 0-3 dari Vietnam. Itu artinya Timnas Malaysia punya waktu rehat cukup panjang sebab mereka baru akan berlaga kontra Indonesia pada Minggu 19 Desember. Di satu sisi Timnas Indonesia baru saja berlaga pada Rabu 15 Desember. Pasukan Sintayong berhasil menahan imbang 0-0 Vietnam. Tidak hanya itu saja, kondisi skuad Garuda di laga itu cukup menguras tenaga sebab beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera. Witan Sulaiman dan Asawi Mangkualam Bahar harus menjudahi laga lebih awal. Di satu sisi, beberapa pemain seperti Alfriana Dewangga mengalami kram. Jelang lawan Timnas Malaysia, Indonesia punya waktu rehat dan bersiap selama 3 hari. Di satu sisi, Malaysia punya persiapan 7 hari. Lantas, apakah ini akan menjadi keuntungan buat Timnas Malaysia? Well, bisa dibilang ya, sebab mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Apalagi Tan Cheng Ho juga sudah memperingatkan kepada timnya agar bermain menyerang sejak awal laga dan mencari gol secepatnya guna membuat mental bermain Timnas Indonesia loyo.